menyampaikan nasihat kepada muridnya, diam, itu berarti guru itu sudah
lepas tangan, sudah tidak peduli lagi. Kalau guru masih menasehati kita, masih mau memberikan petunjuk sama kita, mau bercerita sama kita, berarti guru masih ada hati. Sebab itu Abah tidak mau kita itu bagaimana supaya menjadi beliau, tapi ikuti Rasulullah, ikuti agama Islam. Kamu lebih hebat, bisa lebih hebat dari saya mau kalian lebih hebat dari apa. Bagaimana Abah itu orang hebat, kita gak bisa apa-apa, kita cuma orang biasa, gak mungkin bisa sehebat apa bisa. Kalian bisa lebih hebat dari Abah. Karena Abah ini kita itu menjadi orang yang punya semangat hidupnya. Jadi presiden, jadi menteri, tadi seperti sampai nomor 40, jadi DPR. Bisa, yakin, percaya diri. Dulu almarhum Habib Muhammad, Habib Segar, guru kita, ayah kita, didengar oleh tiga penguasa dunia yang hebat di zaman itu. Di zaman itu yang hebat itu Pak Harto. Yang kedua, Presiden Singapura siapa? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, presiden yang kita kunci di Asia. Tapi masih ada Pak Harto, belum bisa apa-apa Singapura. Bukan sehebat sekarang. Singapura juga hebat, mata uangnya lebih besar dari kita. Dia punya senjata juga lebih hebat dari kita, walaupun negaranya kecil. Kalau kita negaranya besar, itulah karena kurangnya mengompakkan kita. Yang ketiga, siapa penguasa yang hebat waktu itu? Ada namanya Sultan Hasan, Sultan Hasanah Bolkiah Brunei. Jadi almarhum Habib Segar itu didengar kok tiga pemimpin-pemimpin dunia ini. Dipanggil ke Singapura, ceramah dakwah di stadion bola internasional Singapura. Siapa Habib yang pernah ceramah di sini? Kan almarhum Habib Segar di Masjid Syekh Abdul Aziz Salim. Tidak ada yang bisa. Buka aja di Google, tidak ada yang mampu. Bagaimana ada orang hebat, orang besar, tapi saya doa saya lebih besar, lebih hebat. Saya yakin kalian akan jadi orang lebih hebat, lebih hebat dari saya. Karena guru itu mau guru itu lebih hebat dari gurunya. Karena semangat guru itu adalah semangat muridnya. Karena saya tidak kesabaran sama apa. Ke bandara jemput tamu atau itu kalau sama tamu itu Allah hormat bawa tasnya, mana ada ulama kiai itu gitu yang rata-rata dibawa tamu ya kan, bawa tas tamu di mana bandaranya loh internasional, tunggu lama barang datang tamunya, delay pesawatnya, tunggu hujan. Muhammad kata kamu juga jadi datang pesawatnya di hujan depan. Kita pulang di Solo besok, nanti tamunya bisa datang besok. Karena pesawatnya gak jadi berangkat, tamunya gak jadi datang. Jadi kita pulang, Muhammad tunggu sini jaga barang-barang, koper-kopernya sudah pada datang. Saya tunggu di jalan, apa lewat dari mobil? Apa di sini? Saya lewat aja apa? Ini ada pesawat juga saya kan? Udah lapar. Jam makan malam, habis sholat isya kan, udah mau jam 9. Bantaran Tuan Mahata, kan gede, ada lantai 2, lantai 3. Ini yang lantai 3, di atas puter lagi. Saya tunggu lagi, aku tunggu 4 abang, tunggu di sini, kan sholat, tunggu. Udah gak lama, udah mau jam 9. Tapi tunggu siapa? Mas, tunggu siapa? Ini kok terpanik, tunggu taksi apa? Bapak saya lewat lagi mobil apa itu? Pak itu mobilnya berhenti, tangkap berhenti. Lewat lagi apa nggak lina? Sampai 3 kali. Ya Allah, ya Tuhan kami, udah berjalan, berkesal, marah. Dan manusiawi kan? Udah jam 10, mau jam 11, itu tangkap juga harus ditungguin. Nungguin hujan tempat lagi. Udah bagus banget kami kena hujan. Tapi kata guru, ya tiba-tiba berhenti mobilnya, pas di nanggar ini, gak ada.
dan ibu kita akan mencapai apa. Saya keliling-keliling untuk mendekat dari kamu kemana aja, kamu kan ada kata itu. Sejak tadi sih gak masuk apa, tunggu. Saya tunggu di sini. Oh ya, tapi kamu belum sadar, masih ngomel-ngomel, masih marah-marah. Itu lah, kita pulang, bawa barangnya masuk ke dalam mobil. Bawa semua barang ke dalam mobil, pulang. Kesasar di tengah jalan. Gak tahu jalan apa. Pokoknya jalan aja, Muhammad ini kalau sampai Surabaya gimana ini? Ya, kalau dia pulang itu sudah lama, saya pasang baju di batang dulu, meriang ini pulang saya. Pakai AC lagi. Baru benar-benar ini semoga cobaan dan kesabaran ini batin juga. Bukan apa bilang, kalau sabar itu. Langsung nyambar apa, langsung bilang. Padahal saya ngomong jalan lagi. Sabar itu bukan dipikir. Dalam hati dia, gak usah kita ngomong-ngomong jalan. Pulang jam 1, jam 1 malam. Sudah kesasar, banyak orang, jalan kemana ini, mau menuju Palu. Aduh, jalan satu Cengkareng, kan besar di Cengkareng. Lingkar luar, lewat Jagorawi. Akhirnya sampai juga, alhamdulillah, kedua lima. Ya udah Muhammad pulang. Sudah belum makan, belum apa saya. Alhamdulillah tiba-tiba lagi ada. Aku datang bawa makanan. Kita nggak beli makanan, nggak beli apa. Makanan yang kuat saya. Ya Allah sudah lapar saya. Keroncongan lagi. Jam 1 malam nggak ada makanan lagi. Datang tamu bawa makanan kembali. Alhamdulillah. Jadi apa selalu tak hati begini. Saya mau makan enak bisa saya beli. Ya kan murid-muridnya bisa dikasih kasur yang enak, tidur yang enak bisa. Tapi bukan itu yang kita cari dari Allah. Kebahagiaan itu di dalam hati, bukan di depan mata kita sekedar materi. Coba kita lihat ulama-ulama terdahulu, hidupnya kok happy-happy, bahagia selalu, karena hati sudah bahagia. Sudah ikhlas dia sama kehidupan dunia. Enggak ada marah-marah, enggak ada buku. Marah, sekedar manusiawi boleh marah. Tapi jangan berlebihan kalau dalam marah. Kalau masalah urusan agama, kita harus menjaga. Jangan-jangan menjelaskan urusan agama. Akhirnya Al-Mahum Habib ceramah di Stadion Singapura. Dipanggil sama Presiden Singapura waktu itu. Siapa namanya? Di Wani. Habib. Habib jangan bikin kacau negara saya. Presiden Singapura bilang begitu. Karena ceramahnya Habib ini bisa mengubah agama orang. Bayangkan di Singapura banyak orang-orang Cina yang masuk Islam karena pidato dan ceramahnya Habib. Habib jangan bikin rusak negeri saya, katanya. Ibu bilang begitu. Lalu Habib Saka bilang, saya bukan mencari Singapura untuk dakwahnya saya. Saya mau dakwah di Cina lebih banyak orangnya. Singapura negara kecil, betul. Gak lama kemudian almarhum Habib Sekap diundang sama Presiden Kerajaan Sultan Hasanah Bolkiah. Sultan Hasanah Bolkiah sangat sayang sama almarhum Habib Sekap. Saya punya adik yang sangat cantik, Habib nikah sama adik saya. Oh enggak, alhamdulillah saya sudah punya istri. Betapa istri saya orang soleh, orang yang baik. Ya sudah, Habib mau jadi kakak saya, kakak-kakak saya. Tapi hidup saya harus dakwah. Di Brunei dakwah lebih banyak, masih banyak orang Dayak di sana, masih banyak orang kampung di sana. Habib tinggal di kerajaannya sama saya. Saya senang sama Habib. Barakah Aulid ini di istana yang tadinya suka kesurupan, kita keluarga banyak yang sakit-sakitan, kita bebas dia sakit-sakitan. Barokah baca maulidnya Habib Sekap di masjid. Saya tidak bisa balas bumi apa yang saya bisa balas kecuali Habib tinggal sama saya. Itu Sultan Hasanah Bolkiah. Tidak lama tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Terlalu mewah Pak Habib Sekap. Mau mandi tidak enak, mau buang hajat tidak enak,
kloset WC itu terbuat dari emas. Wastafel buat cuci tangan dari emas. Sedangkan guru-guru saya mengajarkan subuh terhadap hati. Kok saya malah dikasih dunia sama Allah ini? Apa ini cobaan buat saya? Saya mau keluar sebentar, Sultan, kemana? Mau ke kamar kecil. Ibu di kamar sudah ada, kamar kecil rumah sudah mewah, semua sudah cukup. Apa yang kurang? Enggak enak, saya mau bawa air besar di situ. Sedangkan masih banyak orang yang miskin di luar sana. Masih banyak orang yang susah di luar sana. Makanya kita ada lah ulama yang kayak begini. Coba kamu kasih masalah orang yang jadi apa kamu bilang? Pasti langsung kamu keluar kan? Kamu ambil kan, dikerok-kerok ini pun masih itu. Mau pulang sekilo, lumayan sekilo. Sebelah WC, emas. Kalau kalian masih butuh, yang butuh enak lah ya. Tapi kalau wali-wali orang ulang-ulang, ya sakit hati ini. Tak berani. Begitu. Abah, dikasih dunia sama Allah. Enggak ada yang masukin dalam hati. Coba kita. Sebab itulah pelajaran bagi kita, insya Allah Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Diajarkan jalan jahat itu untuk menyelamatkan diri kita juga. Ya, yang kedua, umudan waktu, umudan hajat untuk wahidah kita juga semangat. Sampai sekarang masih istiqomah memberikan kita makan dan minum dan sekolah dan pendidikan karena keikhlasan beliau. Alhamdulillah masih ada orang yang ikhlas sayang sama kita setelah bapak dan ibu kita. Ya, insya Allah kita semua akan merasakan tadi yang seperti disampaikan Ustaz Mahmud, Ustaz Muzakir, merasakan manisnya hidup. Tapi jangan terlalu banyak manis, nanti bisa diabetes. Semut yang kalau banyak makan gula dia akan mati ketenyangan. Mudah-mudahan kita diberikan yang barokah sampai selamat dunia akhirat. Akhirnya Sultan Hatam Bolkia marah sama Abah karena Abah pergi dakwah dan tidak mau tinggal di istana bersama beliau. Karena Habib sedang tidak mau mewah-mewah hidupnya. Bukan Habib itu sengaja mengisi-isikan dirinya, enggak. Tapi lebih baik alangkah indahnya kalau kita itu bisa berbagi sama orang yang lebih susah. Yang orang yang miskin, situlah barokah dan kemuliaan dari Allah. Percuma kita kaya, kita punya mobil bagus-bagus, rumah bagus-bagus, semuanya bagus, tapi gak manfaat, gak disedekahkan, jadi zakatnya tidak dibagi-bagi, uangnya disimpan aja, sembunyi aja, gak dibagi-bagi ke orang, pelit buat apa. Allah gak akan ingat kita, belum menengok kita. Ya, yang terakhir, ini sebelum azan subuh. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak ada dosa. Rabbi farfa'na bi barakatihi wa linarfusna bi hurmatihi wa ahidna fi tariqatihi wa mu'afati bilahi. Semua nabi-nabi punya masalah masing-masing. Kira-kira Nabi Adam kita jadi makhluk dunia. Nabi Ibrahim punya masalah dengan bapaknya. Semua nabi-nabi punya urusannya masing-masing. Ada yang sama istrinya, Nabi Nuh sama istrinya. Tapi Nabi Muhammad apa dosanya? Coba semua tanya, ada enggak dosanya Nabi Muhammad? Apa dosanya? Apa yang dilakukan? Dosa apa yang Nabi Muhammad kerjakan? Ada kesalahan apa yang Nabi Muhammad lakukan? Ada enggak kesalahan? Coba pikir. Apa salah Nabi Ibrahim berantem sama bapak? Ayo, siapa lagi? Gak ada dosa kan? Makanya Allah sayang sama Nabi Muhammad juga. Sayang. Nanti kalau kita mau masuk surga, ya,
istilah Nabi Muhammad, korekatnya Nabi Muhammad. Sebab itu makanya apa ajarkan selawat kepada Nabi Muhammad, salam dan selawat supaya kita itu dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kita banyak sabar. Ya, sabar itu bukan di mulut. Sabar, saya ini sabar. Allah saya hajar di hati diem. Ya Allah. Banyak menerima, sabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya.